Guys, ini kembali lagi di channel saya Gilang Wono Official ya. Ini hari ini ada atlet putri dulu pernah ikut pelatnas tahun 2018. Namanya siapa? Gading ya. Gading, tapi bukan Gading Martin ya. Ya Gading. Dia ingin mencoba mengembalikan feeling latihannya lagi karena udah lama ya Gading ya. Berbulan dia nggak latihan, dia mau kembalikan feelingnya lagi. Nah, betul emang latihan di KTM ini, Game of Sport Club ini. Tadi bersama Ibu Ida, salah satu direktur utamanya Bakti, juga berlatih sama Gading juga. Nah, Gading ini juga adalah staff ya, staff pekerja di karyawan di Bakti ya. Jadi dia ini sebagai karyawan, jadi pinter juga, pingpongnya juga bagus, jadi dia jadi staff karyawan di Bakti itu. Dan kemarin dia meraih juara di nomor yang kedua ya. Nah, sekarang di Kominfo yang ketiga, nanti bulan Januari akhir kan mainnya di mana aja, membalikin feeling lagi biar bisa juara lagi dong ya. Ikutin terus nanti siapa, ikutin terus. Let's go. Yes.